Setelah sukses melakukan penerbangan uji coba di Bandara Buntukuni Mengkendek pada hari Kamis 20 Agustus 2020, maskapai Wings Air resmi membuka penerbangan rute Makassar-Toraja. Penerbangan dari Bandara Hasanuddin Makassar ke Bandara Buntukuni Tanah Toraja tersebut resmi dibuka setelah penandatanganan nota kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dengan manajemen Wings Air di Terminal Bandara Buntukuni. Dalam nota kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak, pesawat Wings Air berkapasitas 80 seat ini akan mulai beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan jadwal penerbangan 4 kali dalam 1 minggu dengan harga tiket sebesar Rp538.000 ditambah PPN sebesar 10%. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa Pemda Tanah Toraja memberikan jaminan jumlah tempat duduk sebanyak 40 tempat duduk untuk satu kali terbang, sehingga kekurangan penumpang di bawah 40 penumpang dibayarkan oleh Pemda Tanah Toraja. Penerbangan uji coba maskapai Wings Air ATR 72600 pada hari Kamis 20 Agustus tersebut mendapat sambutan meriah dari Pemda dan masyarakat Tanah Toraja yang terlihat memadati Terminal Bandara Buntukuni Mengkendek. Relatif aman, kalau di final itu mungkin masih harus dikurangin lagi, masih tinggi obstacle-nya di sana supaya kita bisa datangnya lebih aman lagi. Tapi ya kondisi sekarang aja relatif aman. Kalau runway-nya? Runway itu cukup baik. Itu aja sih. Itu kesepakatan 4 kali seminggu. 4 kali seminggu dengan hari Selasa, Rabu, Jumat dan Minggu. Ya. Ya kalau ini penerbangan ke Makassar atau ada yang langsung ke luar Sulawesi? Belum. Jadi sementara ini masih Makassar Toraja, Toraja Makassar. Nah, tentunya kan kita jajaki kalau sudah animo penumpang sudah bagus, baru kita buka untuk Balikpapan. Karena itu pangsa pasar orang Toraja paling banyak di sana. Kalau ini apa subsidi apa, untuk penumpang ada kah? Atau jadi ini, jadi kesepakatan kami bahwa dalam Makassar Toraja dan Toraja Makassar, kalau tidak mencukupi 80 orang yang ikut dalam ini, kekurangannya itu yang ditanggung Pemda. Tetapi kalau cukup bahkan lebih, berarti Pemda tidak tanggung apa-apa. Mulai kami terkop dari Makassar sampai mendarat di sini, sangat. Perjalanannya memakan waktu berapa lama? Dari sana sesungguhnya 45 menit, tapi karena tadi beberapa kali mutar untuk mencari titik-titik sebenarnya masuk kota apa perbatasan Toraja yang rekan itu mutar satu kali, kemudian terbang di atas, mutar lagi sampai ini perbatasan Toraja Palopo, mutar untuk mencari titik-titik.